pagi hari ini kita mengadakan sosialisasi. Kita menginfokan kepada masyarakat bahwa corona belum selesai. Jadi kita harus tetap waspada, tetap patuhi 3M, dan selalu menjaga kesehatan tubuh. Daya tahan tubuh harus kuat, makan protein, sayuran, vitamin, dan lain-lain seperti itu. Harapannya corona cepat selesai, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala.